Menerusi video yang dikongsikan oleh Amirah Latif, dia pada mulanya dihulur buku Yasin oleh kanak-kanak berbangsa Rohingya sebagai sedekah. Sebagai ganti, dia pun seikhlas hati menghulurkan RM2 kepadanya. Bagaimanapun, situasi menjadi agak tegang apabila RM2 yang dihulur tidak dibalas dengan ucapan terima kasih. Malah kanak-kanak tersebut meminta RM7 untuk sekeping buku Yasin yang diberikan tadi. Gadis tadi tergamam lalu memulangkan buku Yasin yang diterimanya kepada kanak-kanak tersebut dengan harapan yang diberinya tadi turut dipulangkan, namun kanak-kanak itu enggan memulangkannya. Meninjau ke ruangan komen, rupa-rupanya ramai yang pernah terkena dengan peminta sedekah sebegini. Menurut netizen, taktik yang digunakan juga sama. Fuck her in the best.